Oke, halo teman-teman. Selamat datang di Nara 127. Kami di sini membahas seputar pakaian dari baju gamis, atasan, baju setelan, mukena, dan sweater, dan berbagai macam lagi fashion wanita. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi jika kami memposting video baru. Nah, oke, kita langsung saja bahas ke topiknya. Oke, di sini ada Rainella 2 ya teman-teman. Banyak kaos lycra knit, lingkar dada 100 cm sampai dengan 120 cm, panjang 136 cm. Dan di sini tersedia warna dusty, brick, army, dan mocha ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada Death Grey Maxi ya teman-teman. Banyak baby teri kombinasi wolfish aplikasi rendah infrared. Lingkar dada 100 cm sampai dengan 110 cm, panjang 135 cm. Dan di sini tersedia warna dusty dan murta ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada Levita Maxi ya teman-teman. Bahannya twist infrared combi tile ya teman-teman. Lingkar ada 100 cm, panjang 136 cm. Sleting belakang ya teman-teman. Pinggang ada karet muter sampai belakang. Dan di sini tali bisa dilepas ya teman-teman. Untuk warna di sini tersedia warna mocha, tosca, black dan navy ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada Tulip Maxi ya teman-teman. Banyak roomy motif. Lingkar dada 98 cm, panjang 138 cm, good quality ya teman-teman. Dan di sini tersedia warna grey dan warna black ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada Libasa Dress ya teman-teman. Bahannya kaos knit premium, busui friendly ya teman-teman. Lingkar dada 105 cm sampai dengan 110 cm, panjang badan 140 cm ya teman-teman. Dan di sini tersedia warna Milo, Maroon dan Grey ya teman-teman. Dan yang terakhir di sini ada Tricilia Dress ya teman-teman. Untuk banyak IT crepe high quality, zipper depan busui friendly ya teman-teman. Bagian belakang lipat-lipat alasis fit to XL sampai double XL ya teman-teman. Lingkar ada 110 cm, panjang badan 140 cm dan di sini tersedia warna lime, black, maroon, army, mustard, botol dan terracotta ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan jika ingin tahu kabar pastinya, silakan kunjungi Facebook kami ya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.